teman-teman habis ngelatih si Dijantur, teman-teman. Dijantur si siapa? Si Budrek. Kalau Dijantur jadi yang punya ketau. Terus kalau untuk pakan sebenarnya itu, teman-teman. Sebenarnya hampir nggak ada banyak beda sih. Mau pakannya BR, cuman BR kalau dilatih rutin nggak apa-apa. Cuman kalau ngelatih rutin tuh kan wah repot kan. Makanya kalau pakan tuh paling bagus gabah. Kalau gabah itu kalorinya nggak banyak. Kalau BR layer mau 511, 594 dia lemak sama protein. Nah lemak itu dia saat per gramnya itu 10 kali lipat kalorinya daripada karbohidrat. Jadi 1 gram Kang Anang ngasih nasi ataupun ngasih apa itu singkong gitu. 1 gram sama-sama 1 gram sama BR. Kalorinya gedean yang BR. Ya lemak 10 kali lipat per gramnya. Makanya kalau ayam nggak dilatih kasih BR ya kegemukan kayak ayam potong nanti kegemukan nggak sehat. Makanya sebetulnya kalau pakan itu sebetulnya semuanya sih hampir nyaris cocok gitu, tergantung perlakuannya kan, tergantung perlakuannya. Tapi kalau yang sibuk ya itu nggak ngurusin ayam agak malas pakai gabah. Kalau gabah itu kalorinya dikit, dia ada berasnya kalorinya tinggi, cuman seratnya tinggi kan, dia yang diserap dikit, kalorinya nggak banyak. Kalau BR ya kalau ayam nggak sehat gini nggak apa-apa, untuk mulihin badannya ini kan kurus kan sewak nih. BR paling tapi tetap Dijantur, Jantur nggak usah lama-lama, 3 menit gitu, 5 menit udah untuk mantau kesehatan. Makanya kalau sebelum seminggu sebelumnya ya itu diupdate. Nah kalau orang kan kadang-kadang nggak tahu, tahu-tahu wah kok ayam saya ngemut ya, ngemutnya udah di arena bugar kan ininya kan. Soalnya yang punya itu harus tahu kan, sering kan. Ayam saya kok jelek ya? Iya. Ya, jeleknya udah taunya udah di tempat lokasi. Ya udah nggak ada gunanya penyesalan kan. Tempuran. Iya,